Masih lagi Fernando Forestry. Cuba mara dan melepaskan rembatan. Rendah. Gol. Oh, cantik. Tenang. Dan juga bijak dia mengintai ruang yang ditinggalkan oleh Syarbini Alawi untuk membolehkan JDT di depan dengan 1-0. Keras. Dan kali ini Forestieri peluang untuk gol yang keenam. Itu dia. Mudah lagi sekali. 6-0. Corak yang hampir sama, dia membawa masuk bola dan melepaskan satu rembatan, satu placing yang menewaskan Syarbini Alawi lagi sekali. Oh. Sambil dibantu oleh Ryan Lambert dan peluang untuk Forestieri. Masih lagi dalam kawalannya Forestieri. Jaringan pertama untuk JDT. Dengan penyerang baru ini, penyerang baru untuk JDT ini. Menunjukkan prestasi terbaik. Leandro atau Forestieri. Gol! Fernando Forestieri. Mungkin Khairul Azhan menyangka bahawa Leandro yang akan membuat cross. Namun kebijaksanaan Fernando Forestieri mencari near post. Kali ini dilihat Forestieri yang lebih bersedia. Percobaan yang dilakukannya. Oh, jaringan. Cantik. Menggembirakan penyokong-penyokong yang hadir di stadium ini. Penyokong-penyokong tuan rumah. Daripada 9 perlawanan ini. Dan kali ini peluang yang dimiliki oleh Paxson. Dan dia tidak tamak. Dia tidak tamak untuk mencari hat-trick. Adil, sama rata. Menghasilkan jaringan yang keempat Jodaru Tazim dalam perlawanan ini. Kita perhatikan lagi sekali. Paxson dan Silva boleh saja. Saya kira ini bakal menjadi peluang terakhir, serangan terakhir. Forestieri lepaskan satu percubaan. Wow! Sudah pastinya ianya mengenai kualiti dan kesempurnaan. Dan inilah yang berlaku di Stadium Tuanku Abdul Rahman Baroy. Kualiti dan kesempurnaan. Nikmatilah. Jaringan di menit terakhir. Dramatik. Sudah pastinya ianya cukup dramatik. Sekali lagi Johor Darul Tazim mengecewakan lawannya di minit-minit terakhir perlawanan. Dari sana pemain Sabah untuk membina pertahanan mereka. Oh, kali ini Arif Aiman lepas. Lepaskan penalti. Forestieri melepaskan rembatan. Gol! JDT menyamakan kedudukan. Minit ke-26 ini melalui Fernando Forestieri. Sedikit kelekaan nampaknya pemain-pemain pertahanan Sabah. Forestieri. Oh! Gol! Jelas sekali mengecewakan Sabah, mengecewakan keseluruhan penyokong-penyokong Sabah yang hadir di stadium, bahkan yang menonton secara langsung ini. Tiga pemain antara Forestieri dan juga Leandro. Forestieri berjaya untuk mendapatkan bola kembali. Siapa yang ada memberikan bantuan? Dan penalti! Forestieri! Gol! Mudah bagi Fernando Forestieri untuk membuat sepakan di bahagian kanan tiang gol pasukan Sarawak. Pada JDT, Leandro tidak tamak untuk jaringan yang keempat. Forestieri juga. Sebelum ini dia jaringan keempat yang menjadi hasilkan. Beberapa tindakan cemerlang yang dilakukan, gerakan satu dua kali sebenarnya daripada Leandro dan Forestieri.
hujung separuh masa yang pertama ini. Kali ini Corbin. Percaya di situ Corbin. Dan Forestieri. Peluang kali ini. Dan itu dia cek. Gol! Jaringan yang menarik. Percaya dilakukan oleh Fernando Forestieri. JDT sudah menambah jaringan yang kedua. Melalui Fernando Forestieri. Satu rembatan padu menewaskan Rahadi Azli. Kita lihat bagaimana kualiti yang dimiliki oleh pemain ini. Dapatkan jaringan yang lebih banyak dalam KP Liga Super. Dan seperti dipamerkan musim lalu. Luar ketika ini percuba. Ada jaringan untuk JDT. Fernando Forestieri. Memastikan JDT mendali. Memastikan jaringan ke-13 peribadinya musim ini dalam kempen Liga Super. Itulah kepakaran yang dimiliki oleh Fernando Forestieri untuk jaringan dari luar kawasan penalti.